Windows Core Wi-Fi. Nah, baterainya kayak gini. Ini 2 meter. Kabelnya ini juga safety link yang keras ya. Sama ininya juga Wi-Fi. Ini kita bisa colok core kamera ya. Colok. Ini cara nyalain. Matiin ya cara nyalain. Lepas, ini akan nyala. Gak perlu pencet lama atau lama ya, pencet bentar aja. Kita kalau dia masukin password itu 1 2 3 4 5 6 7 8 passwordnya ini. Nah, udah kita ke scan-nya ini. Udah pokoknya dia langsung connect. Ini ada endoscope Wi-Fi, kita mau tes di iPhone ya. Oke, biasa ini kita matiin dulu. Ini kalau nyalain ya, pencet dikit lepas kita nyala, nggak usah pencet terus ya. Kalau pencet terus dia lampunya nyala. Di sini ada senter kecil ya. Lo kok ini cara konek ke kameranya ke lubang ini ya. Lo kalau udah colok dia nyala. Ini kabelnya juga kabel yang keras ya. Kita konekin wifi. Ini udah konek ya. Ini kalau pas konekin ada keluar password. Passwordnya isi aja 1 sampai 8. Ini kalau udah connect kita buka aplikasinya ke ini. Kalau bisa dia langsung nyala sih ya, tanpa settingan apa lagi. Ini udah langsung connect. Ya untuk ini yang untuk yang di iPhone. Untuk perlengkapannya ini ya. Karet, satu bungkus yang buat tools, satu kabel buat cas. Kalau kabel ini buat connect ke komputer, di komputer. Jadi yang ini di ini ya dicolok. Kalau ini colok ke lubang USB komputer ya.